Ahli wanita Batu Gajah. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, saya ingin bangkitkan perkara di bawah butiran 0100 program penyediaan peningkatan kemudahan pelancongan 01300 penganjuran visit Malaysia ya 2013/2014 dan 01400 penyelenggaraan kemudahan infrastruktur. Datuk Pengerusi, saya sebagai warga Malaysia, saya sebenarnya sangat kagum ya dengan keunikan Malaysia. Dan saya apabila Tan Sri saya melancong ke luar negara, saya selalu apabila melawat tempat-tempat di luar negara, saya ada perpandangan bahawa mengapa negara ini boleh dalam aspek tersebut boleh menarik begitu ramai pelancong, tetapi Malaysia juga mempunyai produk sedemikian tetapi tidak menerima sambutan yang sebegitu baik. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga berpendapat Tuhan sangat baik kepada negara ini ya. Di pemberiannya, kita ada bukit, kita ada pulau, kita ada tanah tinggi, kita ada gua, kita ada banyak berbagai pemberian alam semula jadi ya Datuk Pengerusi. Tapi persoalan yang timbul adalah apakah kita telah berjaya menggunakannya untuk membangunkan sektor pelancongan ini untuk menarik pelancong dan memeliharanya dan membangunkannya untuk sebagai satu sektor untuk pendapatan negara ini. Tan Sri Yang Dipertua, di dalam peruntukan bajet ini, saya untuk visit Malaysia ya, saya merayu ya agar Yang Berhormat Menteri yang hadir bersama, dan ucapan saya yang saya akan bangkitkan adalah pandangan yang ikhlas dari diri saya. Saya benar-benar berharap kementerian akan berjaya dalam usaha visit Malaysia ya tahun depan ini, dan saya mohon agar kita boleh mengenepikan perbezaan politik. Kementerian dan bersama-sama dengan semua wakil rakyat, semua peringkat warga negara ini untuk menjayakan visit Malaysia ya Tan Sri Yang Dipertua, mempromosikan Malaysia dengan sehebat-hebatnya kepada arena antarabangsa. Tan Sri Yang Dipertua, saya pun agar kementerian yang berhormat menteri boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu majlis atau jawatan kuasa pelancongan peringkat parlimen. Libatkan ahli parlimen, DUN, ahli Dewan Undangan Negeri, JKKK, JKKP dan persatuan-persatuan NGO-NGO. Bila kita adakan satu jawatan kuasa di mana kami semua boleh memberi pandangan terus berkenaan bagaimana kita boleh bersama-sama mempromosikan kawasan kami. Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Kinapatangan telah bangkitkan beberapa cadangan produk di kawasan saya, dan saya juga pernah sebelum ini bangkitkan beberapa cadangan, tapi nampaknya tiada sebarang usaha atau tindakan diambil. Tapi memandangkan visit Malaysia ia telah akan dilancarkan, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh mempertimbangkannya mengada satu jawatan kuasa. Dan saya ingin tahu di bawah visit Malaysia ia ini, apakah kumpulan pelancong yang disasarkan? Apakah yang disasarkan adalah peniaga, big spender dengan izin, dan juga backpackers? Tan Sri Yang Dipertua, kita tidak boleh mengenepikan kumpulan backpackers yang saya berpendapat mereka mempunyai pengaruh yang sangat sangat kuat ya Tan Sri Yang Dipertua. Dan saya juga berharap Yang Berhormat Menteri juga dapat memaklumkan apakah tema yang akan digunakan di bawah program di bawah visit Malaysia ya tahun akan datang ini, apakah temanya. Dan saya mengambil berat ya tentang bagaimana pihak kementerian akan menggunakan wang yang diperuntukkan untuk mempromosikan Malaysia. Tan Sri Pengerusi, saya harap
yang peruntukan yang akan digunakan bukan menekankan kepada aspek untuk membina struktur ya Tan Sri yang dipertua, struktur untuk dengan izinnya untuk mencantikkan tempat-tempat atau membina papan-papan iklan yang besar di sepanjang lebuh raya yang pernah dilakukannya, tidak menekankan, saya pohon tidak menekankan aspek itu, tapi lebih untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan atau produk yang sedia ada Tan Sri Yang Dipertua. Saya bagi penjelasannya Tan Sri, saya sebagai seorang perancung, apabila mereka tiba di Malaysia, saya rasa yang paling penting adalah apabila mereka sampai di lapangan terbang Malaysia, di KLIA atau LCCT atau Penang International Airport, yang paling penting adalah mereka melalui satu perkhidmatan oleh yang diberi oleh kaunter-kaunter, seperti contohnya kaunter immigration ya, yang di mana mereka tidak perlu kalau boleh ya, pihak kementerian boleh memastikan agar kementerian-kementerian yang lain bekerjasama agar apabila mereka menjejak kaki mereka di lapangan terbang, mereka tidak perlu melalui queue ya, dengan izinnya yang panjang. Itu yang paling asas, sebab selepas menaiki kapal terbang berjam-jam untuk sampai ke Malaysia, kadang-kadang Tan Sri saya sendiri juga sakit hati ya, apabila keluar negara balik ke Malaysia, turun saja di LCCT banyak kaunter, 20 lebih kaunter, tapi separuh saja yang dibuka. Tan Sri Yang Dipertua, mengakibatkan saya rasa tidak itu mencerminkan perkhidmatan yang lancar di kaunter immigration, dan juga tandas saya rasa ini adalah kemudahan asas yang paling penting, perlu berfungsi dengan baik. Contohnya yang perkara-perkara yang paling kecil ya, pintunya, pam airnya, sinki cuci tangannya mesti disediakan dengan sabun. Ini perlu kerjasama ya daripada pihak kementerian perumahan, pihak berkuasa tempatan, dan juga saya harap kaunter-kaunter perkhidmatan juga mereka adalah pegawai yang mempunyai maklumat, knowledgeable ya dengan produk-produk yang ditawarkan oleh kementerian, dan juga mereka tempatkan pegawai-pegawai promosikan produk itu boleh berbahasa, berbagai bahasa ya, dan agar apabila pelancong dari pelbagai negara datang, mereka boleh berkomunikasi ya dengan kaunter-kaunter pegawai yang berkhidmat di kaunter-kaunter tersebut. Dan taksi selepas turun dari kapal terbang Tan Sri, melalui kas immigration, kaunter beli tiket taksi, dan mereka akan menaiki taksi. Dan saya nak tahu apakah kementerian ada berbincang dengan kementerian yang lain untuk memastikan perkhidmatan taksi kita namanya telah ada terhakis ya kerana perkhidmatannya, dan saya harap pihak kementerian boleh mengambil perhatian perkhidmatan yang diberi oleh taksi, dan juga aspek keselamatan kepada pelancong-pelancong tahu melawat Malaysia tahun depan. Saya rasa aspek keselamatan awam ya amat penting, kerana Tan Sri, kalau kita telah menggunakan peratus juta untuk promosikan Malaysia, pelancong apabila mereka balik ke negara mereka, mereka hanya perlu Tan Sri menggunakan internet ya, hanya untuk menceritakan pengalaman mereka ya dalam trip advisor dengan izin, dengan melalui virtual tourist ya, mereka boleh menghebohkan pengalaman mereka. Kalau mereka pernah menjadi mangsa kepada jenayah, saya rasa itu akan menjejaskan usaha kementerian untuk mempromosikan Malaysia. Dan juga kalau boleh kementerian ambil juga perhatian berkenaan bagaimanakah airport-airport dengan izinnya yang sedia ada, kita boleh perbaiki kemudahannya dan juga meningkatkan aktivitinya Tan Sri Yang Dipertua. Saya pernah pergi lapangan terbangnya di mana mereka ada sediakan mesin-mesin air panas ya untuk pesan, dengan juga pack-pack tea ya. Di mana mereka sementara menunggu kapal terbang, mereka boleh ada kemudahan itu, dan juga di lapangan terbang di Seoul ya, mereka ada menyediakan aktiviti secara percuma. Jangan semua kemudahan diberikan atau aktiviti disediakan kita mengenakan charge.
Apakah sebelum mereka meninggalkan Malaysia ditinggalkan dengan kenangan yang yang baik. Saya bagi contoh ya di Seoul ya, lapangan terbang ya. Di mana mereka adakan aktiviti kebudayaan, mewarna bahan-bahan tradisional mereka, memakai pakaian tradisional untuk menangkap gambar, dan semua ini adalah secara percuma kalau pelancong sebelum meninggalkan negara tersebut enggan membeli belah. Mereka boleh mengambil bahagian dalam aktiviti itu yang adalah percuma. Jadi apabila saya meninggalkan Seoul, saya merasa begitu meninggalkan satu perasaan yang begitu selesa ya, dan juga menarik saya untuk kembali kepada ke negara itu pada masa depannya. Itu adalah saya rasa beberapa aspek yang penting di mana pihak kementerian harap boleh ambil perhatian agar kita bersama-sama menjayakan Visit Malaysia year ini. Dan apakah kementerian bercadang mengadakan satu pertandingan? Pertandingan di mana warga-warga Malaysia, khususnya saya percaya Tan Sri ada ramai orang-orang muda ya yang pernah melancong ke luar negara boleh menyampaikan pandangan, atau mereka warga Malaysia tempatan boleh menulis yang menyertai pertandingan, menulis dalam blog-blog mereka memperkenalkan Malaysia atau tempat-tempat makan, tempat-tempat pelancongan, dan kementerian boleh mengambil semua tulisan mereka atau blog-blog mereka dan mempamerkan atau menyiarkan dalam laman web rasmi pihak kementerian. Tan Sri, buat masa ini ramai orang apabila mereka nak buat research untuk melawat tempat lain, mereka jarang mau melawat ya. Bukan jarang mau, mereka akan melawat laman-laman web ya, di mana pandangan tempat menarik diberi oleh individu yang pernah melawat. Tadi saya bagi contoh seperti laman web TripAdvisor ya, ramai yang pernah melawat, mereka akan menulis dalam forum-forum tersebut. Jadi saya rasa jika kita berjaya meninggalkan satu pengalaman yang baik kepada pelancong, mereka akan memberi pandangan mereka, pengalaman mereka dalam laman-laman web sedemikian, forum sedemikian, dan ini akan lebih membantu menjayakan usaha kita untuk mempromosikan Malaysia. Dan saya juga nak tahu ya, apakah rancangan yang sedia ada untuk mempromosikan kawasan Parlimen Batu Gajah. Saya pernah bangkitkan ada banyak tempat bersejarah, makanan yang sedap-sedap. Di mana kita sudah ada ETS ya, kereta api elektrik yang berhenti di Batu Gajah. Harap perkara ini diambil perhatian. Dan akhirnya, apakah pihak kementerian boleh mempertimbangkan untuk melibatkan NGO-NGO pertubuhan persatuan? Saya bagi contoh seperti pantai atau saya bagi contoh pantai. Kita ambil contohnya Malaysian Nature Society untuk dengan izinnya adopt pantai tersebut. Jadi mereka boleh memastikan keadaannya dijaga dengan baik dan boleh mempromosikan tempat tersebut. Dan kita boleh mengurangkan pendekatannya di mana ada pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan Visit Malaysia ya, untuk tujuan membuat keuntungan, dan ini akan menggagalkan Visit Malaysia ya ini. Saya pohon perhatian diberi, dan saya sedia bekerjasama dengan kementerian untuk menjayakan Visit Malaysia ya ini. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Arau 4 minit Tan Sri. Selesai. Biasa 10 minit kalau dapat pendekkan 4 minit boleh. Ya. Saya ingin menarik. Terima kasih Tan Sri 02000